bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, syarah terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslimah. Naam, pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai dalil dari As-Sunnah terhadap syarat kalimat La ilaha illallah, yaitu Al-Ikhlas. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-muallif asabahu Allah Syekh Abdullah Al-Qurawi wa fi sahih an Itsban bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam sahih, nah barakallahu fikum, sahih di sini adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim, datang dari hadisnya Itsban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau berkata, inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jall. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini makna ikhlas, karena seseorang beramal hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih asabahullah Ibrahim Al-Khuraisi, hadzal hadithu dalilun tsanin 'ala al-ikhlas. Hadis ini adalah dalil yang kedua mengenai al-ikhlas. Wa huwa ma sabata fi sahih, yaitu sebagaimana yang telah datang dalam sahih, ay sahih Bukhari wa Muslim, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Itsban bi kasri al-ain wa yajuzu dhammuha, boleh juga Utsban. Naam, Ibn Malik Ibn Amr Ibn Ajlan Al-Khazraji As-Salimi sahabiyun masyhurun badriyun radhiyallahu anhu, mata fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang masyhur, pernah ikut perang Badr, yang beliau meninggal pada kepemimpinan, di zaman kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam, karena setelah habisnya Al-Khulafa Ar-Rashidun, empat khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian setelahnya naam barakallahu fikum habidhakumullah, naam dipegang oleh anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Hasan, dalam waktu yang sangat sebentar sekali. Kemudian dalam rangka untuk mereda naam barakallahu fikum pertumpahan darah, dikhawatirkan terjadinya pertumpahan darah antara kaum muslimin, yaitu naam barakallahu fikum antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka naam Hasan pun menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan genaplah khilafatun nubuwah 30 tahun dengan disempurnakannya dengan siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian barakallahu fikum, itu bukan maknanya karena Hasan itu penakut sebagaimana yang diungkap oleh Syiah Rafidah, Allahul musta'an. Bukan pula karena beliau adalah pengkhianat, bukan juga, karena itu adalah sunnatullahi jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sudah mengatakan inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah nam an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal mu'minin aw minal muslimin.
sesungguhnya pada cucuku ini nanti ada sayyid, yaitu seorang pemimpin, tuan. Nah, dari kalangan, nah, barakallahu fikum kaum mukminin. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dengan sebab cucu tersebut, cucuku tersebut, nah, mendamaikan di antara dua kelompok kaum mukminin yang sedang bertikai. Nah, yaitu kelompoknya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Benar. Setelah itu jabatan Hasan bin Husain atau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu diserahkan kepada siapa? Naam, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Naam, barakallahu fikum. Namun itu semuanya barakallahu fikum habibakumullah. Naam, bukan maknanya Hasan tersebut penakut atau dikatakan pengkhianat dan semisalnya, seharusnya jabatannya itu dia yang megang, karena bapaknya itu Ali bin Abi Thalib itu kan sudah kita pahami bersama sanjungan yang dipuji-puji oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, oleh karena itu enggak ingin kalau seandainya Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Oleh karena itu Syiah Rafidhah benci kalau dengar nama Muawiyah. Nah, karena Muawiyah dituduh dan perampok, kemudian juga pengambil kekuasaan, nah, bapaknya Hasan dan misalnya. Walaupun demikian Hasan pun tidak selamat dari tatian mereka, karena yang mereka agungkan Husainnya, Husain katanya. Nah, karena Husain terbunuh di daerah Karbala kata mereka, terbunuhnya di sana dengan dalam keadaan didolimi, padahal yang membunuh kalau kita lihat sejarahnya mereka sendiri dari kalangan Syiah juga. Allahul musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum, Muawiyah bin Abi Sufyan, nah, ini adalah sahabiyun jalil juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, Itsban bin Malik ini sahabiyun masyhur, ikut menyaksikan perang Badar, yang mana perang Badar mendapatkan apa? Keutamaan tersendiri. Allah Ta'ala mengatakan if'alu masyiktum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian, untuk para pengikut perang Badar. Wa hadzal haditsu qit'atun min haditsin tamil. Hadis ini merupakan potongan dari hadis yang panjang. Wa lahu qissah, dan ada kisah di dalamnya. Wa hadza tarfun minhu, dan ini adalah naam sebagian daripada hadis yang panjang tersebut. Wa mahalu syahid minhu, dan inti atau tempat naam syahidnya dalam artian syahid daripada hadis ini qauluhu yabtaghi bidzalika wajhallah, ini dalam keadaan mengharapkan dengan ucapan la ilaha illallah itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan. Fashtarta li dzalika al ikhlas, maka atau fashtarta li dzalika al ikhlas, maka syaratkan untuk ucapan la ilaha illallah adalah ikhlas, keikhlasan. Alladhi huwa mahabbatullahi wa iradatu wajhih, yaitu makna ikhlas adalah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan keinginan naam dan keinginan dia terhadap wajahnya. Al-muqtadi al-ifradillahi bil-ibadah wahdah la syarikalah, yang mengharuskan kecintaan tersebut dan juga keinginan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah yang mengharuskan untuk mengesakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, naam semata la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dalam keadaan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala hayya bataghi bidzalika wajh Allah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, la budda an ya'mala bima dallat alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki, maka harus dia mengamalkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa ikhlas dan meniadakan kesyirikan. Karena dalam kalimat la ilaha illallah ada berapa rukun? Dua rukun, an-nafyu wal isbat. Naam barakallahu fikum. Perlu diperhatikan. Jadi kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, bukan kalimat ketuhanan yang maha esa. Karena ada seorang dai sana yang mengaku dai al-sunnah, naam, dari kalangan hizbiyyin barakallahu fikum, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya, yang dikenal dengan apa? As-Sewet itu, Ustaz As-Sewet. Naam barakallahu fikum, di daerah Cirebon sana mengatakan ketuhanan yang maha esa itu adalah kalimat tauhid itu. Bayangkan itu. Ketuhanan yang maha esa itu adalah tauhid, disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam, disebutkan dalam hadis-hadis, disebutkan dalam naam, dalilnya ada katamu. Allahumma musta'an. Padahal ketuhanan yang maha esa itu lafaznya masih global, umum. Naam, semua yang mereka mengaku bahwasanya Allah taala adalah Rabb kami, sesembahan kami, namun konsekuensinya perlu diperhatikan. Menyembah siapa dia? Karena kalimat tauhid cuma kalimat la ilaha illallah saja. Nah, karena dalam kalimat la ilaha illallah ada dua
rukun an-nafyul isbat. Jadi bukan sekedar Allah itu Rabb kami, Allah adalah sembahan kami. Kalau cuma sekedar ungkapan seperti itu aja, itu belum memasukkan dia dalam keislaman. Paham ya? Tapi harus apa? Allah lah zat yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah. Naam. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat tauhid. Naam barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Mungkin dia ucapkan itu karena mencari nama di hadapan para pemimpin atau pemerintah, bisa jadi seperti itu, atau mungkin ungkapan tersebut diungkapkan karena naam barakallahu fiikum, naam ketidaktahuan tentang makna tauhid, dan itu perkara yang jauh daripada kemungkinan, karena kalau kita telusuri banyak sudah mengetahui makna la ilaha illallah, itulah kalimat tauhid. Nah, bukan sekedar Allahu wahidun, Allah taala satu, Allah taala zat yang maha tunggal. Nah, itu bukan dikatakan kalimat tauhid. Paham ya? Nah, karena pengakuan tersebut masih tidak menutup kemungkinan dia ibadah yang lainnya. Cuma dia ngakui Allah taala itu zat yang satu, cuman dia masih menyembah berhala misalkan. Jadi kalimat tauhid barakallahu fikum hanya kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat taqwa, al-urwatul wusqa. Apa maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum, perlu berhati-hati. Kita lihat di sini barakallahu fikum, man qala hayya bitaqwa bidzalika wajha Allah, la budda an ya'mala bima dalat 'alaihi min al-ikhlasi wa nafyi syirki. Wa illa jika tidak mau beramal kana musyrikan aw munafiqan. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih menyembah yang lainnya, berarti dia tidak memenuhi rukun-rukunnya tersebut. Nah, jadi dia imam musyrik, imam munafik. Kalau musyrik dia mengatakan la ilaha illallah tapi menyembah berhala, menyembah bebatuan, meminta kepada para dukun, meminta kepada orang-orang yang meninggal. Allahu musta'an. Kalau munafik, ya dia menampakkan seakan-akan dia bersama kaum muslimin, seakan-akan dia bersama naam barakallahu fikum kaum mukminin, namun batinnya benci terhadap kaum muslimin dan mukminin. Fa innal musyrika wal munafiq lam ya'tiya bihadzal syartil 'adzim. Sesungguhnya orang musyrik dan orang munafik tidak mendatangkan kedua-duanya tersebut dengan syarat yang agung ini, yaitu tidak mendatangkan ikhlas. Karena orang munafik kalau ikhlas seharusnya dia juga meyakini zahiran batinan itu loh, kalau ikhlas. Kalau musyrik kalau dia mengatakan ikhlas seharusnya dia meninggalkan sesembahan-sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Naam. Ammal musyrik falam ya'ti bihi zahiran batinan, ada musyrik jelas terang-terangan. Orang musyrik maka dia tidak mendatangkan naam barakallahu fikum konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah naam secara zahir dan secara batinnya. Tidak mendatangkan dua-duanya. Tidak secara zahir, tidak secara batin. Wa amal munafiq fa innahu lam ya'ti bihi batinan la zahiran, ya kan? Adapun orang-orang munafik dia tidak mendatangkan naam barakallahu fikum syarat itu al-ikhlas. Tidak mendatangkan secara batinnya. Ada pun secara zahirnya menampakkan mendatangkan. Paham itu ya maksudnya ya? Karena orang munafik huwa alladhi yudhiru al-islamu yubtinu al-kufra. Orang munafik adalah yang menyembunyikan atau menyampaikan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, dan tempatnya di api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di api neraka yang paling bawah. Wal iyadu billah. Naam. Wa idza intafa syartu intafa al-masyrut, apabila hilang syarat ini ikhlas, hilang pula masyrut, hilang pula kalimat la ilaha illallah yang disyaratkan. Fadukhul jannati wan najati minan nar mutawaqqifan 'alal ittiyani bi jami'i syurut as-sab'ah la 'ala wahidin minha. Maka masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala dan selamatnya dari api neraka itu terhenti. Nah, barakallahu fikum, di atas apa? Di atas seorang hamba tersebut mendatangkan seluruh syarat-syarat yang tujuh itu, bukan salah satu daripada yang tujuh. Syarat tujuh itu atau delapan, jadi tambahkan ya, harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh soal cuma satu saja. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qarawi, asabahullah walinnasai fil yaumi wal lailah, kitab fil yaumi wal lailah, kitab yang dikarang oleh beliau, min hadithi rajulaini minas sahabah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya dua orang lelaki dari kalangan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mubham enggak seperti ini? Mubham enggak? Mubham, tapi tidak berbahaya. Mubhamnya sahabat itu enggak membahayakan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena as-sahabah kulluhum udul. Karena para sahabat mereka semuanya memiliki sifat adalah mustaqimus sirah. Nah, lurus jalan hidupnya, baik dalam sisi agamanya pun muru'ahnya maupun harga dirinya. Oleh karena itu, na'am jahalatus sahabah la tadur.
paham ya, tidak diketahuinya sahabat siapa sih namanya ini, siapa namanya, itu tidak membahayakan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Bahkan marasilnya sahabat, ya sahabat mengatakan qala Rasulullah langsung gitu aja. Nah, barakallahu fikum, walaupun dia mendengar dari sahabat yang lainnya, tidak menukilkan sahabat yang dia ambil nah hadis tersebut darinya, tidak masalah juga. Paham itu ya? Nah, karena sahabat semuanya adalah udul. Nah, dari Rasulullah SAW, man qala, beliau bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, dan hanya milik Allah lah kekuasaan dan juga semua pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, mukhlishan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya itu ikhlas dengan kalimat tersebut. Naam, yasduku biha lisanuh, kemudian dalam keadaan lisannya itu benar, paham ya, jujur lisannya, illa fatakallahu laha as-samaa fatqan, melainkan Allah taala akan bukakan naam bagi dia barakallahu fikum langit dengan pembukaan, hatta yang dzura ila qa'iliha min ahli al-ard, hingga naam terlihatlah, nah hingga melihatlah pada orang yang mengucapkan tersebut, min ahli al-ard, dari penduduk bumi. Naam wa hukka li 'abdin, dan memang layak dan pantas bagi seorang hamba, nadrullahi ilaihi, yaitu Allah taala melihat padanya, an yu'tiyahu su'alah, Allah taala memberikan kepada dia permintaannya. Apa ya? Na'am barakallahu fikum. Hadal haditsu akhrajahu An-Nasa'i fi kitabih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailah. Amalul Yaumi wal Lailah namanya kitabnya itu. Amalul Yaumi wal Lailah, na'am. Dengan nomor 28. Warwaul Hakim. Yang tepat Hakim atau Al-Hakim? Al-Hakim Majang ya. Ini kurang tepat ini. Warwahu al-Imam al-Hakim. Naam. Wa Tirmidzi, atau wawunya kurang wawu juga ya. Warwahu al-Hakim wa Tirmidzi aidan an rajulaini minas sahabah. Naam, dari dua orang dari kalangan sahabat. Wal ibhamu fis sahabah la tadur la yadur, ya kan? Wal ibham, tidak diketahuinya namanya sahabat itu tidak membahayakan. Paham ya? Li'annahum kulluhum udul radhiyallahu anhum. Karena mereka semuanya udul, memiliki sifat adalah. Nam barakallahu fikum, diberikan khusus pada mereka sifat adalah, yaitu mustaqimus sirah, jalan hidupnya itu lurus. Nam bihaitsu madza? Nam barakallahu fikum, dari sisi karena mereka apa? Tidak terus-menerus di atas dosa besar, dalam artian mereka berupaya menghindarkan diri dari perkara dosa besar dan tidak terus-menerus dalam dosa-dosa kecil. Nam, dan lurus jalan hidupnya, agamanya dan juga kehormatannya. Naam. Bi ta'dilillahi ta'ala lahum fi kitabihi wa ta'dil rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan rekomendasi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di dalam Al-Qur'anul Karim, naam, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar ila akhiril ayah, itu ta'dilnya. Wa ta'dil rasulih sallallahu alaihi wasallam lahum, dan juga rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka di dalam hadis yang sahih mengenai keutamaan para sahabat. Kalau seandainya ada di antara kalian atau di antara kita berinfak sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak sebanding dengan apa? Infak atau sedekah yang mereka lakukan. Walaupun mereka apa? Satu raupan, satu mut atau setengahnya. Kita sebesar gunung Uhud, bayangkan. Enggak sebanding, lebih besar amalan mereka. Lebih besar pahala mereka. Naam. Walabdun Nasa'i maqala abdun qattu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Di dalam lafaz Imam Nasa'i, tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir saja, mukhlishan biha ruhu, dalam keadaan ruhnya itu ikhlas dengan kalimat tersebut, musaddiqan biha qalbuhu lisanahu, dalam keadaan hatinya itu membenarkan atau jujur terhadap lisannya, illa fataqa lahu abwab as-sama, illa
Na barakallahu fikum futiqa lahu abwabus sama'i hatta yangdurullah yangdurullah ila qailiha wa hukka li 'abdin nadrullahi ilaih an yu'tiyahu su'ala an yu'tiyahu su'ala. Naam, su'ala sama su'ala itu sama ya. Artinya nah dalam keadaan apa? Melainkan apa? Melainkan ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam keadaan rohnya itu ikhlas dengan ucapan tersebut dan dalam keadaan hatinya membenarkan lisannya, melainkan akan dibukakan untuk dia pintu-pintu langit. Nah, hingga Allah Ta'ala melihat kepada orang yang ucapan tersebut dan memang layak untuk seorang hamba tersebut Allah Ta'ala melihatnya an yu'tiyahu su'ala, untuk memberikan apa yang dia minta. Apa itu ya? Nah, wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, inilah kalimat tauhid. Dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah atau la ma'budu haqqun illallah, artinya sama, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan menafsirkan tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Nah, karena kalau ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan ada, atau Tuhan-Tuhan yang ada, sesembahan-sembahan yang ada adalah Allah itu loh. Paham ya? Jadi yang tepat adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada ilah-ilah yang lain kok disembah, berarti disembah tanpa ada unsur hak, dalam artian tanpa ada unsur kebenaran. Naam, dia berhak untuk disembah. Wahdah ta'kidun li isbat. Ucapan wahdah ini ta'kid untuk isbat pada asalnya, walaupun ya i'rabnya adalah halan itu. Nah, karena maknanya munharidan, munfaridan. Ta'kidun li isbat, penguat untuk penetapan. Wala syarikalah ta'kid li nafi. Naam, la syarikalah penguat untuk apa? Untuk penafian. Untuk penetapan apa? Wahdah. La ilaha haqqun wahdah illallah la syarikalah. Paham ya? Nah, seakan-akan gitu ya. Ewan ambarakallahu fikum. Jadi ada dua penguat, yang penetapan juga dikuatkan dengan wahdah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah SWT semata. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Nah, qala al-hafid. Nah, kalau diitlakan hafid seperti ini, biasanya barakallahu fikum adalah al-hafid bin Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali. Nah, rahmatullah alaih. Qala al-hafid ta'kidu, ta'kidun ba'da ta'kidin. Nah, ihtimamun di maqami tauhid. Penguat setelah penguat itu berarti bentuk nah, ihtimam, perhatian penuh terhadap apa? Kedudukan tauhid. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Penguat setelah penguat. Sudah dikuatkan dengan wahdah, dikuatkan lagi dengan apa? La syarikalah. Ya kan? Penguat setelah penguat lagi. Wa syahid min hadzal hadis. Intinya dari hadis ini qauluhu mukhlishan biha. Fa fihi dzikrul ikhlas. Di dalamnya ada penyebutan lafadz al-ikhlas. Naam wa bayanu 'azamati sya'ni. Dan juga penjelasan tentang agungnya kedudukan ikhlas tersebut. Wa ma yatarattab 'alaihi minal fadl al-jazil. Dan juga apa yang ditimbulkan ya, yang nah ditimbulkan daripada ikhlas tersebut berupa keutamaan yang sangat mulia. Wa anna hadha thawaba al-madhkura la budda fihi min muwata'ati al-qalbi wal lisani 'ala hadha adh-dhikri al-'adzim. Dan bahwasannya pahala yang disebutkan ini la budda, harus nah barakallahu fikum, ada padanya min muwata'atil qalb wal lisan, kecocokan, kesesuaian antara hati dan lisannya 'ala hadha adh-dhikri al-'adzim, atas sama zikir yang agung ini. Jadi jangan sampai lisannya itu menyelisih hatinya, atau hatinya jangan sampai menyelisih lisannya. Dia mengucapkan hatinya benci, berarti enggak mencocok itu kan. Nah, kata beliau wa kullama izdada imanul abdi wa ikhlasuhu wa sidquhu kana aqraba ila nail hadzal fadli was thawabi mimman huwa dunah. Ini ucapan penyerah ya, Ibrahim al-Quraisy. Naam. Wa kullama, intinya biar enggak bingung, yang matanya itu yang ada bulatan hitam itu ya. Nah, bawahnya itu syarah semuanya. Naam. Wa kullama izdada imanul abdi, dan kapan saja semakin bertambahnya imannya seorang hamba dan keikhlasannya serta kejujurannya, maka hamba tersebut akrab, lebih dekat. Naam, ila naili, untuk mendapatkan hadzal fadl, untuk mendapatkan keutamaan ini, wassawab, dan juga pahala, mimman huwa dunah, dari orang yang selainnya. Dia lebih berhak itu lah ya. Naam. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, barakallahu fikum, dan Allah Ta'ala zat yang memiliki apa? Keutamaan yang agung. Naam.
Wal ahadits fi mithli hadza thawab. Wal ahadits fi mithli hadza thawabi wa dzikr al ikhlasi wa fadlihi katsiratan jidda. Dan hadis-hadis mengenai yang seperti yang penyebutan mengenai pahala seperti ini juga penyebutan ikhlas dan keutamanya itu banyak sekali. Walil Hafidz Ibnu Rajab rahmatullah alaih, bisa jadi Al-Hafidz ini wal alam ya, karena soalnya masih mujmal ya. Biasanya kalau Al-Hafidz itu Ibnu Hajar Asqalani. Nah, karena Ibnu Rajab Al-Hanbali juga dikenal dengan Al-Hafidz. Nah, mungkin yang pertama tadi itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani karena enggak disebutkan setelahnya. Nah, ini yang kedua, Walil Hafidz Ibnu Rajab. Paham ya? Karena seringnya gitu kalau qala Al-Hafidz itu seringnya Ibnu Hajar Asqalani, Ahmad bin Ali. Tapi kalau Ibnu Rajab disebutkan Walil Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala fi dzalika risalatun mashkuratun. Beliau memiliki risalah yang masykurah. Man ibtaghaha wajadaha. Barang siapa yang mencarinya dia akan mendapatinya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani punya karangan syarah Sahih Bukhari. Namanya Fathul Bari. Ya, ma'ruf itu ya sampai selesai. Namun Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab juga punya karangan apa? Syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari juga namanya. Tapi belum sampai selesai. Paham ya? Nah, beliau meninggal dalam keadaan belum selesai kitab tersebut. Ewa. Cuman kalau endal itlaq qala Al-Hafidz fal muradu bihi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali. Paham ya? Tapi seringnya kalau Ibnu Rajab walaupun beliau Al-Hafidz tapi disebutkan seperti ini. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita lanjut kepada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillah subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.